dari LCD kelas untuk Redmi yang terjangkau ke layar OLED 6,57 inci. Berbekal resolusi 1080x2400 pixel dan rasio aspek 20:9. Kemungkinan memiliki berat 208 gram dan ukuran 164,15x75,75x8,99 mm dengan antar muka MIUI 12 yang menggabungkan Android 10. Desain layarnya yang mengusung water drop menampung kamera utama 16 megapiksel. Sementara di bodi belakang tertanam kamera utama 48 megapiksel. Sama seperti Redmi Note 9, namun hanya terlihat 3 kamera yang tersemat. Kapasitas baterai 4400 mAh. Sudah dibekali pengisi daya cepat 22,5 watt, tetapi tidak secepat Note 9 Pro yang 30 watt. Khusus chipset, Redmi Note 10 akan dipacu oleh MediaTek Dimensity 820. Ini sesuai dengan prediksi dari Weibo yang belum lama ini terungkap. Kabarnya, chip pintar itu akan membawa peningkatan yang layak seperti dalam seri 9. Dimensity 820 juga memiliki core besar dengan clock pada 2,6 GHz dibandingkan dengan 800 chip yang hanya berjalan pada 2 GHz. Disusul dengan frekuensi bump yang juga akan memacu kinerja dari ponsel. Selain itu, chipset juga membawa fitur perekaman video 4K sebagai peningkatan baru yang sebelumnya tak dapat dilakukan Note 9. Dari sisi penyimpanan, Redmi Note 10 diprediksi hadir dalam beberapa konfigurasi mulai dari 6GB atau 64GB dan 8GB atau 256GB berbekal slot microSD juga. Sayangnya belum diketahui tanggal pasti peluncuran Redmi Note 10. Namun, mengacu pada otak Note 10, yakni MediaTek Dimensity 820, baru akan dirilis pada 18 Mei mendatang. Kemungkinan Redmi bakal menyusul setelahnya. Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget.